Ini adalah dampak banjir yang tempo lalu. Nih, banjir Bahu Makmur. Ini tanam-tanaman rusak. Ah, kangkungnya tertimbun lumpur. Parit-parit tertimbun lumpur berpasir. Ah, di sana itu air yang laju. Ini dulu sebelum banjir banyak tanaman. Kita pergi ke sana. Sampai di sana juga itu luas itu di sana. Ini tanaman terong. Ya, kira-kira 10 hari lagi panen kalau tidak kena banjir. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nggak tahu mau diapakan ini. Tuh. Jadi pasir semua. Arah Bahu Makmur di sana sungai. Pasir. Pasir. Kayaknya susah ditanam ini lagi nih. Tertimbun. Ini ada kangkung. Sisa-sisa. Di sana ada sawi. Nah, ini sawi. Tapi sudah tertimbun lumpur. Eh, bukan lumpur, pasir. Nah, ini saya. Ini bekas tanaman kacang panjang, tinggal pancang-pancangnya saja. Nah, itu ini pancang-pancang tiang kacang panjang. Nggak tahu kacang panjangnya sudah kemana. Kita pergi ke sungai, apa yang terjadi? Ya, di sini bekasnya. Kayaknya hampir 1 meter lah di sini. Wow. Wih. Nah, biar pak. Nah, di sini itu kontraktor penambang pasir. Masih untung ini ada tanaman bambu yang aman. Di sini tergerus lagi. Nah, di sana ada gubuk, masih aman.
ada timun yang sebagian besar sudah roboh semua. Nah. Suasana begitu cerah, ya mudah-mudahan akan berlanjut cerah lagi. Di sini lagi masih terlihat sisa-sisa kacang sawi. Nah, ini kacang tanah tertimbun pasir. Ini sebelumnya tanaman sayur berupa kangkung dan sawi. Begitu luas ya, saudara. Inilah. Begitu saja video kali ini dari Morowali Bahodopi Trans Bahomakmur.